mereka dua yang ngajarnya pakai satu motor. Disuruh tiarap-tiarap. Setelah tiarap itu si Jeffrey itu di karena dia posisinya nun tiarap di bawah aspal diinjak kepalanya, akhirnya giginya patah dan di sini masih ada bekas lukanya, bekas aspal. Dan si Richard juga ditendang mukanya sampai akhirnya lebam dan segala macamnya. Sama juga dengan Rivansa ini juga di ini. Di situ memang tidak ada orang yang melihat karena dalam posisi gelap. Nah, singkat cerita mereka dibawalah ke Polsek. Di Polsek juga mereka mengalami kekerasan juga, dipukul, ditampar, ditendang secara bergiliran oleh anggota Polsek yang ada di situ. Setelah itu yang mirisnya adalah bahwa mereka disetrum juga. Disetrum. Si Jeffrey ada 3 kali setruman, adik saya si Richard ada 1 kali setruman. Terus mereka pakai celana dalam. Si Jeffrey ini, mereka tiga ini pakai celana dalam, disuruh berdiri jongkok pakai kepala di bawah, di lantai. Setelah itu dimainkan si, ada salah satu polisi yang memainkan kemaluannya Jeffrey pakai kakinya. Dia bilang, kalau gerak pecah ini, dia bilang seperti itu. Mereka bilang sudah tidak terhitung lagi berapa pukulan yang mereka alami, di perut lah, di muka lah, ditampar. Sampai ada salah satu polisi, kata adek kan tangannya sakit mukul, dia pakai sandal jepit. Sempi kebetulan anggota yang ngejar kemarin berdua itu Sempinya baru saya tarik. Berarti ada beberapa dia, apa statement yang bertabrakan di sini dan waktu itu dari pihak korban dia menyatakan dia memang terjatuh pada saat proses pengejaran itu dia jatuh karena dia kaget ada tembakan peringatan yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak tahu kalau ini polisi. Preman menggunakan pakaian preman. Memang anggota itu pakaiannya setengah dinas ya, karena yang satu piket, jadi setengah dinas, tapi pakai jaket polisi. Bang, terus dia bilang disuruh tengkurap ya? Iya. Terus diinjak kepalanya gitu bang, sampai patah kalau giginya bang? Kalau disuruh tengkurap ya, tapi terus diinjak pengakuan dari anggota enggak. Yang sudah kita laksanakan, kita sudah dua kali saya periksa anggota, saya interogasi anggota, dan kebetulan terkait di lapangan itu 2 orang, kita sampaikan. Kalau memang ada pemukulan sampai kali, mereka tetap bilang tidak ada.